saya sendiri nampak ada banyak keganasan. Sehingga SRU masuk dalam dewan, pukul saya dan halau saya keluar. Saya sebagai calon yang ada hak dalam dewan untuk mengetahui keputusan SPR, tapi saya telah ditegur dan ditolak oleh SPR bersama-sama dengan jentera-jentera saya. Dan juga saya nampak ada satu pembunuhan. Pembunuhan dia adalah pembantu keselamatan saya, saudara K. Murugan. Tengok, antara pilihan raya yang paling ganas ini adalah ditapak. Ada bunuh, ada tak lupa ada kena pukul. Penipuan untuk orang asli, tak dapat undi pun ada. Semua ada. Jadi tapak ini adalah salah satu tempat mesti kena ada pilihan raya semula. Itulah hasrat untuk raya semula. Itu bukan tapak saja. Kita nakkan satu pilihan raya untuk seluruh negara. BE14. Ya, dengan tidak lama lagi. Sekarang tak dengar. Jadi ini hari ini adalah hari yang termuncak untuk kita nak bersara, untuk kita nak menyatakan tidak puas hati kita kepada perjalanan Asia. Ya, kita minta seorang wakil daripada orang asli untuk bercakap dulu. Ya, dipersilakan Balali. Ini kata kata. Beri Balali. Beri satu tepukan kepada kepada beliau. Ya, memang betul. Sebab SPR sangat tutup untuk orang asli. Ya! Sedangkan pihak orang asli nak mengundi, dikatakan semua tak layak mengundi. Dikatakan tak ada nama dalam nak mengundi. Yang paling menyedih sekali, orang tua pun dikatakan tak cukup pun nak mengundi. Tunggu pelaju ke-14 nak mengundi. Sebab itu kita tak berhati. Tetapi tak berhati ini bukan kita nak melawan. Bukan kita nak memukul. Bukan kita nak berperang. Tetapi kita nak menegakkan keadilan rakyat semua. Tak kira apa-apa sekalipun. Sedangkan Malaysia ini dikatakan potong Malaysia. Mana kita dah macam adik-beradik. Macam bapak dengan anak sekali. Okey, itu saja. Sekarang lagi wakil lah orang asli ya. Ini orang asli tu sudah berani ke hadapan untuk bercakap. Manalah lagi kawan-kawan kita yang lain daripada NGO. Turunlah satu dua ya. Saya silakan orang asli. Orang nak masuk sikit. Okey, tepi sikit. Bagi laluan.